Perlis punya dialek utara depa, depa ada lenggok-lenggok Siam tu. Saya tak reti nak buat sebab dengar macam meluat lagi. Jadi saya tak pandai nak buat, biar orang Perlis sendirilah buat. So dia, the moment dia cakap tu, kita tahu dia orang Perlis, melainkan dia ada campur banyak dengan utara. Yang mana utara dia dah jadi utara universal. Ah, dia ada utara utara yang universal ni juga. Mana nak pitau mak? Ah, aku tak tahu nak, aku tak reti nak buat sebab dia lidah depa lembut. Sebab kawan-kawan saya yang Perlis ni semua, depa bila mai di KL, depa bercakap KL dah, bercakap Kapit. Kedah, Kedah saya dah ramai kawan Kedah. Rakan-rakan baik saya yang berada di sekeliling saya, kebanyakan dia orang kawan Kedah. Orang Kedah ni bila dia main di KL, dia unite, dia unite. Yang macam kalau kita main futsal, satu budak Kedah ajak kita pergi futsal atau bola padang, kita akan dapat pengalaman main di Stadium Hijau Kuning. Cerita dia macam tu. So mana kata Kedah ni, dia punya bahasa dia, dia lebih tegas. Contohnya macam, loh, hang lepas sebuah pula. Ha, dia macam, ha, nanti saat lah. Lepas tu dia punya R lain. R dia macam, weh, nanti saat aku balik rumah aku. Dia ni memang ramai-ramai pula sepak pun tak tahu. Lepas tu dia ada juga Kedah yang annoying. Yang ada, ada yang macam, loh dia ni sepak tu gege lah. Gitu meluat tengok. Ada yang macam tu, ada juga. Yang tu saya tak awal berkenal lah. Tapi ada Kedah-Kedah yang steady yang memang lelaki-lelaki cakap Kedah. Yang mereka memang betul-betul guna bahasa Kedah tu macam lepak. Mereka guna betul-betul banyak perkataan-perkataan Kedah lama yang saya jarang dengar contohnya. Macam baru ni saya ada jumpa seorang kawan. Saya baru lepas siap. Saya duduk tunggu kan. Dia ni orang Kedah, memang cakap Kedah teruk je. Dia main duduk di tepi saya. Dia tanya saya, minyak esen apa pakai? Wangi betul. Last saya dengar orang cakap pasal minyak esen ni, itu 90. Orang utara yang akan pakai minyak esen ni. Saya dengar dengar tu, saya jadi rindu ke buah lama tu. Saya cakap, weh, power lah. Aku kata, lama betul, aku tak dengar tau. Anda nak tahu orang-orang mana yang cakap Kedah, reference yang terbaik ada Mat Lufi. Kalau dia cakap Kedah, ha. Kalau dia tak cakap KL macam dalam Awani tu semua tu, dia cakap Kedah. AG Coco cakap Kedah. Lan Pek Pek. Ni antara orang-orang yang cakap Kedah, yang betul-betul dia cakap Kedah, ha. Yang AG memang, ha, mesti apa? Oh, anda tak boleh nak main. Oh, dia memang betul-betul yang Kedah yang macam berada-berada. Garang-garang kan. Dia cakap macam tu. So AG biasa. Penang ni anak nak tahu senang lah. Saya boleh buat lah. Yang ni saya paling tunggu lah. Penang kalau dia macam mana tau. Dia nak pi kat satu tempat tu, dia nanti pergi pusing semua tempat. Dia nanti pergi balik pula kok jelutong, pergi kok ayat hitam lah. Baru dia main di komputer. Mana kata dia nanti kona pi kona main ni semua, baru dia buat. Anda nak tahu Penang dengan Kedah senang. Kedah cakap terus dan lebih tepat. Dia lebih dengar macam ah, dekat situ macam oh baiklah, ah tegas. Penang, oh syang-syang pram lah. Dia baru main. Tapi untuk Perlis, Kedah dan juga Penang, dia ada satu bahasa utara general, yang mana satu bahasa utara rasmi, yang mana yang saya guna pada ketika ini untuk buat video. Walaupun saya ada campur beberapa bahasa saya tu dengan yang perkataan-perkataan Penang yang lebih dalam ni semua, kita tak boleh buang lah. Kita 786 kuah kasih taruh atam ya. Mesti mau campur bendi dua tepi ya. Kita mesti cakap bahasa kita lah. Tapi bahasa saya lebih mudah difahami. Sebab apa? Utara yang saya gunakan tu, dia tak all the way tu menggunakan utara yang di pulau guna punya. Ha, utara di Pulau Pinang ni pula dia terbagi kepada dua. Utara di sebelah seberang, di sebelah Bagan ni lah orang panggil, di sebelah Batuk ni, mereka lebih mirip kepada Kedah punya utara. Bahasa-bahasa hang ni lok-lak lah, sepa lah hang ni, apa-apa semua. Dia akan guna benda-benda macam tu. Tapi macam mana nak ketahui dengan lebih lanjut, kita dengar penggunaan perkataan. Penggunaan perkataan dia, cara dia sebut perkataan dia. Contoh macam Kedah, dia sebut macam saya kata lah, rumah. Rumah is tanah besar. Kalau rumah kalau Nana biasa kalau dia mesti panggil rumah. Nanti saya nak ambil rumah Nana, saya tu dia kunci pula. Ni saya teman beli, teman bagi beli ah. Enggak. Itu Penang ah. Itu pulau yang biasa kan. Saya punya mamu semua di Tanjung tu, dia pun memang cakap. Bila kita tanya dia, "Amu, nanti saya amu nak pergi mana?" "Amu nak pergi Tanjung. Amu dah kerja sikit di Tanjung." Depa orang lama akan panggil pulau tu Tanjung lah. Sebab apa? Kalau anda dengar, even budak-budak di pulau ni pun gaya cakap depa mirip. Sebab apa? Depa ada suara yang nyaring. Depa macam, "Ni, mami, mami mai sat, mami dengar sat, mami duduk sat dulu." Ha, depa ada benda-benda macam tu. Kadang-kadang saya macam, "Oh, ya Tuhan aku." Pik suara hang ni, sebab saya orang yang dengar muzik ni. Telinga saya boleh dengar detail bila depa lebih depa tu. Ah, so itulah perbezaan dan keunikan yang berada di sebalik bahasa utara ni.